Hai, kembali lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Riga DA4. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya para subbreaker aku dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, tanpa kekurangan satu apapun, sehat jasmani dan rohani. Amin. Kali ini sesuai permintaan kalian semuanya, ini aku sama Raiga, dan ini adalah permintaan terbanyak ya. Ya. Setelah kemarin gue jadi permadani, kali ini permintaan terbanyak juga dari para subbreaker aku semuanya buat kita berdua ngereaksiin Ressa nyanyi sama bapak. Katanya gitu nih. Nyanyi lagu Deng Dudes. Akankah lagu duet ini menjadi Nika Ardila duet dengan siapa gitu? Aku mau tanya juga itu apa sih kemarin salam apa? Salam lehoi itu apa? Maaf banget. Biar kita paham gitu kan. Iya, banyak banget yang komen salam lehoi. Nah, jujur aku enggak paham itu salam lehoi itu apa. Boleh dijelasin buat para subbreaker yang kayak Idil di sini, biar kita tahu gitu ya apa itu maksudnya salam lehoi itu gitu kan. Ya udah langsung aja kita tonton nih Ressa sama bapaknya nyanyiin lagu Cuma Kamu. Enggak bareng ya. Ya udahlah cuma kamu. Tapi sebelum itu buat kalian semuanya yang udah mampir ke video ini, udah mampir ke channel ini, langsung aja tombol subscribe-nya dipencet juga. Nah, jangan sampai enggak dipencet maksudnya. Sama jalan-jalan ke Instagram aku @idolfikri_kdi. Sama Instagramnya Raiga @dia4_raigadenindra. Ya, kalian bisa kasih tahu video apa aja yang pengen buat kita reaksiin ya. Langsung kita tontonin Ressa sama bapaknya nyanyi lagu Cuma Kamu Sayangku di dunia ini. Hoba! Banget ya. Dangdut banget sih. Ini langsung mulai ya, enggak pakai intro-introan ya. Langsung mulai dangdut banget suaranya, rame banget. Ini kualitas videonya yang kita dapat seperti kurang ini. Kurang bagus sebenarnya. Video ya, tapi audionya masih aman. Tapi noise-nya rame banget, maksudnya kedengarannya penonton lebih jelas gitu ya kedengarannya, tapi enggak menghilangkan kebagusan suaranya deh. Mampus. Oke, baik, ternyata emang ada dari sononya ya buat bisa nyanyi. Bapaknya bisa nyanyi ya, bukan sekedar bisa nyanyi tapi bagus nyanyi suaranya. Ada orang yang sekedar nyanyi yang ya nyanyi aman, ada nada tune-nya aman, tapi kalau ini memang bener enak dengerin, tengkoknya enak, terus ngemainin permainan nadanya tuh emang bisa nyanyi, emang bagus. Bisa nyanyi dan bagus nyanyi, bukan bisa nyanyi doang, bukan hobi nyanyi. Nah, ada yang nyanyi, cakep. Mantap. Ini kayaknya penontonnya rame banget sih kayaknya. Feeling aku ya, karena memang riuh banget bisa kedengeran dari sini. Dan yang pasti ini dangdut banget sih, memang suara dua-duanya dangdut banget. Yes. Ini kayaknya bapaknya kurang tahu juga sih lagu ini, kayaknya nanya-nanya tuh sama Ressa gimana. Oh, begitu. Dari bisik-bisiknya enggak tahu ya, tapi kita dengerin aja lagi. Oh.
Ini kayaknya suara bapaknya Reza lebih dangdut daripada suara kami. Iya, suaranya dangdut banget. Ini tarikannya. Tiada kalimat dapat melukiskan. Itu apa ya? Melukiskan. Dangdut banget bapaknya. Pansanya Reza yang pintar. Iya, Reza racun dangdutnya di bapaknya nih. Aduh, enak banget ternyata. Improvnya, aduh gila enak banget di situ sumpah. Tiada ibarat sebagai umpama. Itu suaranya lebih tebel, nah, lebih enak suaranya. Aduh. Nafas dangdutnya. Ruhnya tuh dangdut banget. Wah, mantap. Bener ya. Kita kalah ruh dangdutnya sama bapaknya Red, jujur nih. Ruhnya kita tuh masih kurang dangdut kayaknya ya. Ini bapaknya ikut pantura aja kan ya. Ada nih kardilanya. Iya kan? banyak saweran. Emang wajar sih kalau di sana tuh pasti banyak saweran. Apa ini acara penyambutan atau apa? Ya, aku nggak tahu sih ini acara. Ini kayak bener-bener rame banget soalnya ya. Katanya ini acara Reza pulang ke kampung. Oh, sih. Baik mungkin. Iya, gitu kan. Dan tadi ada nikah adilannya. Tarikannya itu sedikit, biarpun masih riuh suara di sana masih agak kedengeran. Jadi kita masih harus konsentrasi banget dengan suaranya gini kan. Ini alhamdulillahnya Reza tuh benar-benar mengangkat derajat orang tuanya. Nah, ya. Dan benar-benar juga menjadi kebanggaan daerahnya ya. Aku sempat baca sih backgroundnya. Si yes, Reza benar-benar makin salut banget dan memang sepertinya udah waktunya Allah naikin derajatnya Reza dan keluarganya. Jadi gitu. Makin sayang aja gitu. Yes, karena kita ngelihat talent yang dia punya tuh. Bukan abal-abal guys. Iya, sama latar belakangnya juga ya. Yes. Romai Rama banget. Tuh kan Romai Rama banget. Di sini aku lebih banyak jadi bapaknya karena lagu ini lebih banyak cowok ya nyanyinya. Iya, dikit. Jadi lebih fokus ke bapaknya nih. Tiada kalimat Romai Rama dapat melukiskan gaya-gaya Romai Rama iya, banget. Gue enggak bisa loh pakai itu pak. Gue enggak bisa Romai Rama banget. Tuh. Romai Rama banget ya. Asik. Ini begini kali ya, Nikah Adila duet sama Pak Haji Romai Rama kayaknya. Romai Rama duet sama Nikah Adila. Legend dengan legend ya kan. Betapa sayangku. Wah, itu Romai Rama loh. Iya benar ini duet Romai Rama sama Nikah Adila nih. Iya dah. Tadi bagian yang Raiga telah tapi part itu
Sumpah itu part ya, enak banget deh. Enak banget. Bener. Ini orang tua sama anak sama-sama enaknya ya, mainin rasa. Aku ngeliat nih kayak bapaknya bangga ya, bangga haru ya. Gitu. Terharu karena bangga sama Reza kayak ini. Tarikannya itu loh, itu Nika Ardila banget loh. Tarikannya Nika Ardila, terus beningnya, kalau si Resanya bening banget, kalau bapaknya tebel banget. Soalnya. Nah, tebel banget, soalnya yes. Enak banget. Oh rame banget weh. Rame banget. Bener kata Kak Aidil ya, memang warga-warga apa daerah orang-orang Sulawesi. Daerah Sulawesi itu sangat mengapresiasi banget yeah. Kalau misalnya di daerah mereka tuh ada seseorang yang menjadi bintang gitu yeah. Ya kan. Oh habis ya? Oh iya ya, habis sudah. Lanjut katanya tuh. Wow, benar-benar ini duet antara Roma Irama dan Nika Ardila. Seperti ini kayaknya kalau suka suara bapaknya. Ya. Jadi memang bakatnya dari Reza ya memang turun dari bapaknya. Nah kalau menurut aku ini langsung. Secara nggak langsung tuh kayak buah dari benih yang ditanam sama ayahnya. Iya kan, bisa jadi Reza dari kecil tuh dengerin lagu Nika Ardila atau jadi apa secara nggak langsung tuh bisa nangkep apa yang sama anak-anak. Dengerin lagu Ardila, iya benar-benar banget. Hah, aku benar-benar makin terkagum-kagum sekarang Reza. Meskipun kualitas videonya kurang bagus ya, dan dari banyak penonton, tapi kita masih bisa menikmati sih. Nah, nggak menghilangkan apa keenakan suara mereka gitu ya kan. Mantap. Keren, tolong kalian semuanya kasih tahu lagi video apa lagi yang keren dari Reza silakan. Atau dari siapapun yang pengen kita berdua reaksiin ya. Jadi buat kalian semuanya mungkin udah nonton ini, langsung tombol subscribe-nya dipencet. Jangan ketinggalan video dari aku dengan loncengnya dinyalain. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.